Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat IT Lisus dimanapun kalian berada. Jumpa kembali bersama Hilya TV, channel YouTube yang akan memberikan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Bagi semua yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk like, komen, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Informasi terbaru pada malam hari ini, di sini ada penampilan Ayu Ting Ting yang cantik di kontes dangdut Indonesia. Kebetulan malam hari ini Ayu Ting Ting masih menjadi dewan juri di acara KDI 2022. Temani cakrakan Iis Dahlia, Zaskia Gotik, Ivan Gunawan, Denny Chatnan, dan juga seluruh finalis dari KDI 2022. Dan inilah penampilan cantik Ayu Ting Ting malam hari ini yang sangat spektakuler. Bermerona Ayu Ting Ting dengan kulit yang begitu putih dan dihiasi dengan rambut yang terang, menambah kecantikan Ayu Ting Ting malam hari ini. Dan ditambah lagi, perhiasan kalung yang dipakai oleh Ayu Ting Ting sangat mencolok, membuat Ayu Ting Ting nampak begitu cantik. Inilah penampilan terbaru Ayu Ting Ting malam hari ini di acara kontes dangdut Indonesia 2022. Bagi sahabat semua, tak hanya Ayu Ting Ting, Ayu Ting Ting di sini selalu ditemani oleh Ivan Gunawan. Dari Ai Gun, beruntung banget punya dia. Romantisme yang diberikan oleh Ivan Gunawan selalu membuat kita baper nih. Malam hari ini Ivan Gunawan sengaja menjemput Ayu Ting Ting untuk turun bersama nih. Walaupun banyak orang di sana, tetap ya Ayu Ting Ting yang bersinar di hati Ivan Gunawan. Dan penampilan terbaru juga di sini ada pasangan suami istri yang baru saja dikaruniai seorang anak, yaitu Nela Karisma dan juga Dodi Harsa. Malam hari ini juga ambiar banget ya, ada penampilan cilik dari anak almarhum Dedi Kempot. Sungguh sangat menakjubkan malam hari ini. Begitu juga dengan Ayu Ting Ting, sehat selalu dan semoga selalu bahagia. Dan inilah kilas sebalik penampilan Ayu Ting Ting yang humble banget nih di kontes dangdut Indonesia minggu lalu, di mana di sini Ayu Ting Ting menunjukkan kasih sayangnya terhadap salah satu finalis di kontes dangdut Indonesia yang menjadi bintang tamu. Dilansir dari akun Instagram Ayu Ting Ting Fake, di sini menuliskan bahwa hambalnya teh Ayu Ting Ting, insya Allah perlu dilakukan lagi, semoga seterusnya tetap rendah hati seperti ini ya teh, amin ya robbal alamin. Ini adalah salah satu vlog dari para sahabat Ayu Ting Ting yang kemarin salah satu finalis dan juga bintang tamu di acara kontes dangdut Indonesia. Dan sahabat Ayu Ting Ting yang memakai baju berwarna pink ini mengatakan bahwa Ayu Ting Ting sangat humble, baik dan juga ramah banget nih. Dari dulu Ayu Ting Ting memang sangat humble, ramah ya, dan terbukti nih sampai hari ini nama Ayu Ting Ting selalu bersinar dan pastinya selalu banjir job nih. Apapun yang terkait dengan Ayu Ting Ting pastinya akan menjadi booming dan juga viral. Sehat selalu untuk Ayu dan juga semangat, semoga job-jobnya semakin lancar, amin ya robbal alamin. Semoga Ayu Ting Ting selalu bisa memberikan kebahagiaan untuk semua orang yang ada di sampingnya. Dan hari ini kita dikejutkan dengan aksi Ayu Ting Ting yang diam-diam meniup telinga dari Ivan Gunawan. Sontak hal tersebut membuat kaget nih, baik Ivan Gunawan maupun Bella, mereka sama-sama kaget nih.
yang diberikan oleh Ayu Ting Ting terhadap Ivan Gunawan adalah kenangannya ketika 3 tahun lalu. Dan hari ini Ayu Ting Ting memberikan semuanya untuk Ivan. Wah, kejutan yang sangat luar biasa yang Ayu Ting Ting berikan hari ini. Pastinya gak bisa tidur nih Ivan Gunawan, karena ingat terus ya apa yang dilakukan oleh Ayu Ting Ting hari ini. Oke, sahabat semua, selain penampilan Ayu Ting Ting yang ada di Kontes Dangdut Indonesia, di sini juga ada kegiatan Ayu Ting Ting yang dilansir langsung dari Elsa Story-nya. Bagi sahabat semua, selamat menyaksikan. Jangan lupa selalu dukung Ayu Ting Ting dengan cara memberikan semangat. Dan jangan lupa tetap dukung channel ini dengan cara like, comment, serta subscribe-nya. Karena insya Allah channel ini akan selalu memberikan informasi-informasi yang sesuai dengan fakta dan juga realita kehidupan Ayu Ting Ting tanpa ada intrik dan juga hoax. Oke, sahabat semua, selamat menyaksikan isi instastory Ayu Ting Ting hari ini. Jangan lupa tetap berikan semangat untuk Mimi dan juga orang-orang yang terdekat. Selamat beraktivitas kembali untuk sahabat semua di rumah. Jangan lupa selalu patuhi protokol kesehatan, tetap memakai masker dan jaga jarak. Oke, sahabat semua, selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bercanda pagi ini jam 9 di Trans 7. Jangan lupa nonton guys, Bercanda Pagi. Jangan seru terus banget hari ini. Nonton ya jam 9 pagi di Trans 7. Bercanda Pagi jam 9 pagi di Trans 7. Jangan lupa nonton guys, seru banget, bakal banyak info menarik dan pastinya menghibur di pagi hari. Tayangan paling asik Bercanda Pagi jam 9 pagi Trans 7.